Tadi buat kerja half day, saya dah tengah hari. Sebenarnya dah pukul 2:30 dah. Sebab tadi breakfast pun very light breakfast. So cadangnya nak pergi, misi utama ialah nak baiki tayar ni. Tayar ni dah ada pancit. So pancit yang dia punya pancit tu tak teruk sangat lah. Just masukkan cacing saja, RM5 ke RM4. So itu saja, itu misi utama. Sebabnya tak boleh biar lama-lama. Kalau biar lama-lama, benda tu akan memudaratkan. Wow. So saya dah postpone satu hari. So hari ni kena hantar repair juga. Just cucuk cacing, ulat. Ulat ke cacing dia panggil? Cacing kot. And then pergi lunch. Ataupun lunch dulu. Okay, bye. Setelah berbincang dengan setelah berbincang dengan diri sendiri, saya suara orang je ini. So saya decide untuk makan dekat Line Clear Sri Gombak. Alright. Biasa saya tak lunch hari-hari biasa, hari kerja, income weekend. Saya akan breakfast berat, breakfast besar. Breakfast kau-kau makan. Biasanya nasi lah, nasi lemak dengan nasi lauk ke. So hari ni sebab tadi breakfast sikit, normal breakfast macam orang lain breakfast. So tengah hari ni dah lapar. Kuah campur ayam goreng lah. Kan ada ayam apa lagi? Ini ayam apa? Ya ke? Yang ni sedap? Boleh lah. Tak biasa. Okay. Okey, ada kuah campur nasi putih. Ini dia panggil ayam bawang. Tepuk dada. Wow. Memang tidur lepas ni. Thank you. Saya kobis dan kopi ais. Satu.
Alhamdulillah habis dah makan. Jadi untuk nasi putih satu pinggan, sayur kobis dengan satu ketul ayam, panggil ayam bawang, totalnya ialah RM9.50. So aku tak tahu mahal ke murah, and then aku tak expert sangat pat-pat nasi kandar ni. Bagi aku okey lah. Sorry, dengan air tadi, kopi ais. So aku tak expect sangat pasal nasi kandar. Bagi aku okey je, sedap, boleh lah makan. Tapi tak adalah aku bukannya fanatik nasi kandar, so okey, boleh lah sekali-sekali datang sini makan kalau ingin. Okey. Okay, perut pun dah kenyang. Harap-harap tak ngantuk lah. Ya, risau tu kalau makan tengah hari je mesti ngantuk banyak, tak dinambah kerja. So, apa-apa hal pun, misi utama bagi tayar kereta dulu. Okay, bye. Ada pancit. Eh, mana dah? Mana? Oh, ini kot. Atas? Ya. Atas lagi ya? Ni dah 2 hari tu. Dah 2 hari dah. So semalam baru pump sekali. Hari ni kita minta dia tahu cacing sikit. Hello. Batu. Tadi ke 3 4 tadi ke 4 dah. Uyuh. Ya ni apa gitu. 5. Ya Allah, kat mana kena tu? Tak tahu banyak batu. 5. Wow. Nanti rendam dulu tak? Okey. Dah masuk. Itu cara dia letak cacing. Dia panggil apa? Cacing eh? Boleh macam tu jagalah. Ha. Saya tertukar, cacing ke ulat ke? Cacing kan? Ya, tu orang panggil cacing. Haa, biasa cacing. Saya selalu sebut ulat. Tayar ni okey lagi kan? Tayar bunga ada lagi. Kan, sebab saya tak rotate lagi. Mungkin depan tu. Depan yang makan. Dah kena rotate ke belum lagi? Tak apa lagi. Tak, yang belak, yang depan, tak yang depan. Sebab tayar ni pun tak berapa rata dah. Bukan yang yang tahu, yang depan tu. Sekarang nak rotate tak boleh sebab tak rata, tengok ni depan. Tak rata? Dia makan tinggi.
Oh, ya ke? Haa lah. Haa, dia bukan bulat. Sekarang dia bulat, separuh sini dah kenek. Wih, saya pergi kena. Depan tu, goyang. Boleh je tukar depan ni, pakai kat belakang sampai. Oh, ya ke? Haa. Kat belakang, dia dah kacau. Haa. So, tak boleh rotate? Ada. You rotate lagi gegar. Boleh pakai tapi gegar. Kenapa lah dia tak rata makan? Dia, sebab kereta body ni ringan lagi, sober dia. Dia hmm. Macam ringan sangat, dia tak berapa makan lantai. Tapi belakang tak ada chamber kan? Tak ada, dia cuma sober je. Depan saja kan, chamber ha. Tu kan? Uyo. Uyo. Okay, dah siap. Pasang semula. Okay, tengah sibuk. On the phone tak? So, ini bengkel yang biasa aku datang lah. Bukan si Gombak ni. Biasa datang sebab dia friendly. So aku rasa bukan kereta ni aku still service dekat Pro 2 sebab still under warranty. Kereta yang lagi satu, kereta Proton tu aku dah service kat sini sebab dah habis warranty. So sebab sini tengok dia punya owner sangat friendly. So sebab tu mana lagi orang lain? Siapa? Lain tu dah berhenti. Ya. Yeah. Tinggal Ali aja. Lagi? Lagi Ali berhenti. Ha. Banji ialah ada pos berhenti dia. Okey. Ya, pasal itu baju merah tu bukan? Bukan, ada semua bukan. Itu sebelah punya staff. Oh, betul. Dia sengaja duduk sini untuk tolong jaga pintu saja. Oh, ya ke? Ha. Loh. RM5. Rasa yang ambil orang baru lagi ke apa? Ada kau orang baru? Ya. Yeah. Memang ada kau orang baru. Akak bukan dua lah, kalau akuan biasa lah. Pasal satu dia ada experience sikit lah. So akak lagi dua je lah, practical sikit lah. Sementara lah. RM5 ya? RM5. Cari yang ada experience dia sementara susah. Ya kak? Itulah. Apa you sekarang buat itu? Betul? Saya buat vlog. Kenapa pergi buat YouTube? Saja. Saya ada masa free macam ni, saya buat lah vlog. Tapi saya kerja biasa. So, bila masa free, sekejap saja saya buat ambil video kalau keluar macam ni. Lepas tu balik, edit dalam setengah jam. Dah, boleh sambung kerja lain. Sekejap saja. Alright, bye. Thank you. Okay, Mas. Mana kunci dia? Alright. So, saja nak letak tadi, bukannya 5 lubang. Yang lain besi tercucuk biasa saja. So dia dah check, dia dah selam tayar tu dalam air. Tak ada masalah. So satu lubang sajalah kena. Kata RM5. Okey, okey, kedai ni dah staff dia dah yang geng-geng yang biasa servis bagi kereta aku tu dah tak ada. Berhenti ke diberhentikan ke tak tahu. Aduh. Tapi tak apa, still kedai ni dia punya owner tu bagi aku tak kira lah bangsa apa ke, negara pula. Bangsa apa ataupun agama apa pun. Kalau dia friendly, dia buat kerja elok, then aku akan datang sini. And bagus tu lagi. Dari segi timing apa semua bagus dia buat kerja.
So aku keep on repeat datang sini. Tapi tengok sebab baru je tahu dia punya staff yang Melayu dua orang tu dah berhenti ataupun dah dihentikan, tak tahu lah, dia berhenti kot. Betul lah dia cakap. So tak tengok lagi macam mana. Kalau ada staff baru dia, kalau baik juga, okay buat kerja, aku akan sambung, continue lagi service dengan bagi kereta kat sini. Okay, aku rasa vlog aku hari ni pendek saja, tak ada isi sangat. So aku tamatkan vlog pada pagi ni. Bye, assalamualaikum. Sorry tadi terpaksa cepat tamatkan vlog sebab aku nak pakai seatbelt. Yes, korang akan kecam aku nanti. Okay, sekarang dah pakai seatbelt, harap jangan kecam lah. Lepas tu, okay, itulah kisahnya aku pergi makan kena bagi tayar tu je. Tak ada apa pun hari ni. Sebab hari ni aku kerja, so ada masa rehat sekejap. Sikit saja masa rehat. Macam biasa lah, masa rehat tengah hari. Walaupun dah lambat, pukul 2, pukul 3. So aku just keluar makan. Itu pun biasanya aku tak lunch. Hari ni aku lunch sebab tadi breakfast sikit, so aku cepat lapar. And then yes, lunch dia memang berat gila. Bagi aku memang nasi kandar tu memang kategori yang kalau kau lunch hari biasa memang lepas tu rasa tidur lepas ni. So aku tak ngantuk sebab lepas ni nak pergi banyak, nak drive lagi tempat dekat, nak pergi Ceras lagi, lepas tu ambil anak apa semua lagi. And then tadi aku bagi tayar, ingatkan mula-mula ingatkan 5 lubang. Dia bagus sebab aku cakap bengkel tu bagus. Dia, yeah, dia jujur. Mula-mula dia check, memang dia tunjuk. Saya sendiri kira dengan dia 5 besi, 5 tau sepatutnya besi yang tercucuk. So dia check, end up satu saja yang betul-betul kena cucuk cacing, yang berlubang, yang tembus. Satu saja. Alhamdulillah. Jadi itulah aku cakap, selagi servis dia bagus, tak kisahlah agama, apa bangsa, apa ke apa ke, aku akan pergi kedai tu. Okay. Tapi yalah, yang penting aku tengok servis lah. Kalau lah terlalu nak pentingkan bangsa, nak resis sangat, tetapi bangsa yang kita agung-agungkan tu buat kerja pun tak elok, then kenapa nak teruskan macam tu kan? So okay, sampai di sini saja vlog saya hari ini. Harap korang terhibur, harap korang lepas mengisi masa korang layan YouTube. Terima kasih kerana subscribe. Bye, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.